Welcome back to the Project YouTube channel. Balik lagi sama Rivi sini. Nah, kita udah kedatangan mobil WRV nih sahabat Oto di hari ini. Tapi Oto Project bahkan udah punya 10 aksesoris yang udah terpasang di mobil WRV ini. Penasaran apa aja aksesorisnya? Tapi sebelum itu nih, pastikan dulu kalau udah like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Nah, kalau gitu kita langsung aja nih lihat aksesoris pertama yang terpasang di mobil WRV ini. Yuk. Aksesoris pertama yang udah terpasang langsung kita ganti di mobil WRV ini, dan aksesorisnya Oto Project adalah bagian wipernya nih sahabat Oto. Nah, ini aku udah megang wiper bawaannya dan ini keras, nggak elastis, kurang elastis sahabat Oto, dan nggak ada covernya. Sementara untuk wiper dari Oto Project itu udah ada covernya dan terbuat dari bahan yang berkualitas banget, elastis, dan pastinya ini bakalan aman banget untuk kaca mobil kalian. Ini nggak akan lecet sama sekali dan dapat membersihkan dengan lebih maksimal lagi nih sahabat Oto. Jadi ini sudah terpasang di mobil WRV. Buat kalian yang juga punya WRV, segera ganti wiper kalian dengan wiper Oto Project. Kalau gitu kita lihat langsung nih aksesoris apa selanjutnya yang terpasang di mobil baru ini. Yuk sahabat Oto. Aksesoris Oto Project selanjutnya yang udah terpasang di mobil WRV ini adalah side mirror LED sequential nih sahabat Oto. Nah, kalian bisa lihat di sini udah lampunya running dan pastinya membuat tampilan mobil kalian jadi lebih keren. Mobil WRV, mobil terbaru, ditambah dengan side mirror LED sequential dari Oto Project ini pastinya jadi lebih eye catching, lebih gagah dan lebih keren di jalanan nih sahabat Oto. Nah, ini nggak perlu potong-potong kabel, udah soket to soket dan pemasangannya juga mudah banget nih sahabat Oto. Jadi tunggu apa lagi? Untuk kalian yang punya mobil WRV, silahkan langsung pasang side mirror sequential LED dari Oto Project ini di mobil kalian. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke aksesoris selanjutnya. Aksesoris selanjutnya yang pasti udah canggih banget terpasang di mobil WRV ini adalah auto window dari Oto Project nih sahabat Oto. Nah, biasanya untuk auto window ini hanya berada di bagian drivernya aja, belum ke bagian passenger dan juga belum ke bagian roll belakang. Tapi dengan terpasangnya auto window dari Oto Project ini, semua juga langsung bisa auto nih sahabat Oto. Kalau gitu langsung aja kita coba gimana canggihnya aksesoris dari Oto Project ini. Kalian bisa langsung cukup menekan di bagian ini dan bisa langsung turun. Begitu juga di bagian passenger, di bagian row kedua sebelah kanan, dan juga bagian row kedua sebelah kirinya. Dan untuk tombol auto window ini nggak hanya bisa digunakan melalui bagian drivernya aja nih sahabat Oto, tapi kalian nih yang berada di bagian passenger, bagian row kedua, bagian penumpangnya, itu juga bisa menekan auto window di bagian tombol pintu kalian. Nah, ini kalau misalnya sekali tekan aja, cukup sekali tekan aja, jendelanya langsung turun ke bawah, nggak perlu ribet ditunggu-tunggu ataupun ditekan lama nih sahabat Oto. Nah, nggak hanya cara ini, auto window dari Oto Project juga punya cara lainnya, yakni dari remote kunci. Kalau gitu langsung kita coba aja. Nah, untuk menggunakan auto window dari Oto Project dengan remote kunci ini, kalian harus memastikan terlebih dahulu mesin berada dalam kondisi mati. Ini berfungsi banget kalau misalnya sahabat Oto lagi parkir di tempat yang panas, lalu pengen masuk mobil dan pengen ada sirkulasi udara terlebih dahulu agar pengapnya dari mobil itu keluar. Nah, kalian bisa menggunakan auto window ini untuk jendela terbuka secara otomatis nih sahabat Oto. Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan dari tombol remote kunci ini. Kalau gitu langsung kita coba. Nah, untuk membukanya, untuk secara keseluruhan kalian bisa menekan buka, tutup, buka. Nah, ini akan terbuka dimulai dari bagian pertama, lalu yang bagian kedua nih sahabat Oto. Dan untuk menutupnya, kita cukup menekan bagian locknya secara dua kali, sebanyak dua kali. Ini jendelanya juga langsung tertutup dengan sempurna. Nah, nih misalnya kalau sahabat Oto pengen membukanya itu hanya sedikit per 3 cm, ini juga bisa dilakukan dengan remote kunci ini dengan cara tutup, buka, tutup. Nah, itu bisa kalian lihat itu terbuka sedikit. Untuk menambahnya lagi, kita juga melakukan dengan cara yang sama, tutup, buka, tutup. Nah, ini penting banget dan berguna banget kalau misalnya sahabat Oto pengen ada sirkulasi udara di mobil sahabat Oto. Dan untuk menutupnya, kita juga bisa menekan bagian locknya dua kali seperti cara yang tadi nih sahabat Oto. Nah,
Itu tadi dia aksesoris auto window dari Auto Project yang udah terpasang di mobil WRV ini. Kalian tadi juga udah lihat gimana cara kita buka jendelanya dengan menggunakan remote kunci ataupun di bagian dalam ini, sahabat Auto. Nah, auto window ini pasti bakalan bikin mobil kalian jadi super canggih, super keren nih, sahabat Auto. Jadi tunggu apa lagi nih? Untuk kalian yang pengen pasang ini, silakan aja langsung beli di Auto Project. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke aksesoris selanjutnya yang udah terpasang di mobil WRV ini. Nah, sahabat Auto, kita udah berada di bagian dalam mobil WRV ini dan udah banyak aksesoris Auto Project yang terpasang di bagian interiornya mobil WRV. Apa aja? Kalau gitu kita mulai dari power outletnya Auto Project yang sudah terpasang di mobil WRV ini. Power outlet ini terpasang di bagian lighternya langsung, jadi kalian bisa gunakan ini untuk ngecharge dan ini menambah slot kalian untuk ngecharge banyak device nih, sahabat Auto. Dan ini berguna banget kalau misalnya kalian akan ngecharge selama perjalanan, jadi kalian bisa mencolokkan kabel USB kalian baik type A ataupun type C di bagian power outletnya Auto Project. Dan ini benar-benar aman banget untuk handphone kalian dan bisa mengisi daya handphone kalian dengan lebih baik nih, sahabat Auto. Kalau gitu kita langsung aja nih lihat aksesoris interior apa lagi yang sudah terpasang di mobil WRV ini. Aksesoris selanjutnya, bagian interior yang sudah terpasang oleh aksesoris Auto Project adalah bagian panel air fan-nya nih, sahabat Auto. Nah, di bagian kiri ataupun kanan AC, kalian bisa lihat sudah terpasang panel air fan dari Auto Project dan membuat suasana interior mobil WRV ini jadi lebih keren dan tentunya jadi lebih semakin nyaman nih, sahabat Auto. Jadi ada 3 nih motif yang bisa kalian pilih sesuai dengan selera masing-masing yang akan membuat bagian interior mobil WRV kalian jadi lebih keren. Ada karbon yang seperti itu sudah terpasang di bagian AC-nya Auto Project ini. Terus ada piano black dan juga ada wooden nih, sahabat Auto. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke aksesoris selanjutnya. Selanjutnya ada panel center air fan nih, sahabat Auto. Ini tepat di bagian tengahnya AC di mobil WRV ini. Dan dengan terpasangnya center panel air fan ini membuat mobil kalian jadi lebih keren dan lebih bagus lagi nih, sahabat Auto, bagian interiornya. Dan sama seperti tadi, ini juga terdiri dari 3 pilihan yang bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Ada warna karbon yang seperti terpasang di mobil WRV-nya Auto Project ini. Kemudian ada warna wooden dan juga piano black. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing dan juga bisa diseragamkan dengan panel yang tadi nih, sahabat Auto. Kalau gitu kita langsung lihat apa lagi nih aksesoris yang sudah terpasang di bagian interiornya mobil WRV. Aksesoris selanjutnya ada di bagian panel kontrol AC nih, sahabat Auto. Nggak hanya di bagian AC kiri kanan ataupun di bagian tengah, tapi juga ada di bagian kontrol AC-nya. Jadi ini juga sama, punya pilihan warna karbon, terus ada wooden, juga ada piano black nih, sahabat Auto. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing seperti yang udah dikatakan tadi. Selanjutnya kita juga punya panel shifter nih, sahabat Auto. Dan ini membuat bagian shifter kalian ini jadi lebih keren. Dan tentunya ini juga sama seperti tadi, punya 3 pilihan warna ataupun motif yang bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Ada karbon seperti yang sudah terpasang di mobil WRV-nya Auto Project ini. Kemudian ada wooden dan juga ada piano black nih, sahabat Auto. Oke, kalau gitu selanjutnya kita lihat apa sih aksesoris lainnya yang sudah terpasang di mobil WRV ini dari Auto Project. Yuk. Aksesoris bagian interior selanjutnya yang sudah terpasang di bagian mobil WRV ini adalah sport pedalnya dari Auto Project. Nah, kalian bisa lihat gimana sebelumnya mobil WRV ini pedalnya benar-benar biasa banget, tapi setelah dipasangkan aksesoris dari Auto Project ini bikin jadi lebih keren nih, sahabat Auto. Gak hanya bikin bagian pedal gas dan rem kalian jadi lebih keren aja, tetapi ini juga aman banget dan tentu nyaman tetap di kaki kalian nih, sahabat Auto, selama menginjak rem dan juga pedal gasnya. Jadi tunggu apa lagi, pasang sekarang juga sport pedal dari Auto Project ini di mobil WRV kalian. Nah, itu tadi dia 10 aksesoris dari Auto Project yang sudah langsung terpasang di mobil WRV ini meskipun baru aja datang nih, sahabat Auto. Jadi ya, Auto Project kurang cepat apa lagi nih, kalian bisa langsung pasang juga aksesoris ini di toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia dan juga bisa langsung melakukan pemasangan di Ruko_Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat nih, sahabat Auto. Dan aksesoris tadi juga bisa langsung dibeli di e-commerce-nya Auto Project yang di Tokopedia, Bibi, dan Shopee-nya Auto Project. Untuk kalian nih yang pengen mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Auto Project, baik itu mengenai aksesoris ataupun dunia otomotif lainnya, bisa langsung follow akun Instagram dan juga TikToknya Auto Project. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Auto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Dan pastinya Auto Project bikin mobil apa keren. Bye-bye!